Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Allahumma salli ala sirina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jumpa lagi dengan saya BKG di channel YouTube-nya IDream TV dalam program Ngobras ya, ngobrol santai bareng Ustaz. Dan insyaallah kita kembali akan ngobrol-ngobrol ya dengan guru kita Ustaz Abdullah Hadirisi tentang berbagai hal. Insyaallah nanti kita akan teruskan ya obrolan kita kemarin tentang Uh, Palestina. Langsung saja, tidak berlama-lama kita akan sapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah. Oke, okay. jadi uh, kita ketemu lagi nih saat ya di uh, program kita Ngobras Dan insyaallah kita akan melanjutkan cerita kita uh, terkait dengan uh, Palestina nih Ustaz. Nah. Nah, nah, sebelumnya nih, eh, sebagaimana kita kata, Ustadz, nih kan di, eh, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Nih Ustadz, ya. fatwanya adalah tentang boykot, eh, dan biasalah ya, yang kayak gini ini ada pro dan kontra. Hmm. Tapi sebelum kita bahas pro dan kontranya, sebetulnya ini, ini gimana, Ustadz, ceritanya apa sebetulnya boykot ini, gitu kan? Nah, karena takutnya kita salah persepsi nih, Silahkan ya, ya. Silakan, Ustadz. Baik uh, terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terakhir ya yang nah. memang cukup uh, ramai dibicarakan yeah. ya memang biasanya media langsung saja mui haramkan ya begini -begini, judulnya gitu begitu ya. baik uh, mungkin uh, patut kita lihat sekilas tentang fatwa tersebut ya jadi fatwa tersebut hmm. uh, bernomor 83 ya fatwa nomor 83 tahun 2023 oke okay. jadi uh, pertama bi seperti biasa MUI menjelaskan latar belakangnya nah. uh, terkait dengan peristiwa yang terjadi di Palestina. Hmm. Tentu saja penindasan, penjajahan, hmm. dan kemudian uh, bahwa dijelaskan bahwa bagaimana setiap Muslim harus membela saudaranya, bahwa kita nggak boleh men, men, apa, mendukung orang yang menindas terhadap yang ditindas, hmm. ya dan juga disampaikan juga sumber-sumber. Uh, atau referensi baik dari Al-Qur'an, dari hadis bahkan juga dari kitab-kitab fikih hmm. ya. Misalnya melarang menjual senjata kepada orang yang akan memerangi umat Islam yeah. misalnya. Itu disebutkan dalam beberapa kitab fikih hmm. ya. Uh, atau melarang apa saja yang sekiranya uh, transaksi apa saja yang sekiranya dapat melakukan uh, menyebabkan kezaliman okay. gitu ya. Nah, dari situ kemudian uh, mui memberikan keputusan ya pertama bahwa setiap kaum muslimin wajib membantu bangsa palestina okay. dengan segala apa yang bisa yeah. dia lakukan yeah. apakah mendoakan menggalang dana hmm. dan seterusnya hmm. dan kemudian juga menuntut apa namanya uh, bah, uh, apa namanya mohon maaf uh, haram ya mendukung dan membela pihak israel hmm. ya, jadi Tegas itu, menjelaskan. Haram, ya. Haram, nggak boleh mendukung dalam hal ini. Saya dukung Israel atas bangsa Palestina. Jadi nggak ada istilah bela Israel, nggak ada. Nggak ada bela Israel. Artinya itu haram. Nah kemudian setelah itu memberikan rekomendasi. Oke. Okay. Ya, memberikan rekomendasi. Rekomendasi, rekomendasi yang uh, uh, disampaikan oleh Ulama dalam fatwa tersebut. Hmm. Uh, 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 maaf sebentar, saya bacakan dulu rekomendasinya pertama umat Islam dihimbau dihimbau men, himbau mendukung perjuangan bangsa Palestina seperti menggalang dana ya gerakan menggalang dana uh, dan dana kemanusiaan ya mendoakan melakukan sholat gaib untuk hmm. para suhada ya juga mungkin termasuk kudut nazilah dan yeah. semacamnya yeah. kemudian pemerintah dihimbau mengambil langkah-langkah yang tegas ya membantu perjuangan Palestina tentu saja ya, okay. dengan jalur diplomasi ya, okay. dan semacamnya. Hmm. Nah nomor tiga ini yang mungkin uh, berkaitan dengan pembicaraan kita hmm. umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin oh. menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Hmm. Gitu. Jadi bahasanya adalah umat Islam dihimbau semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Artinya bukan sekedar mau maunya dia, hmm. tapi semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan Israel. Uh, dan Zionisme. Nah, ya. nah, fatwa ini dikatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disemulakan sebagaimana mestinya ya ditandatangani oleh uh, <koh> ketuanya uh, ketua bidang fatwa di sini ya atau komisional ya. ya Profesor Kiaji uh, begitu ya itu uh, gambaran dari fatwa majelis ulama begitu ya jadi artinya uh, tidak ada kata haram secara definitif tidak ada kalau haram yang tadi disebutkan Pen haram mendukung Zionis ya, tapi penggunaan produknya misalnya ya penggunaan produk secara definitif tidak tapi memang kalau dibahasakan ya di sini mendukung boykot hmm. ya. Ah, ya, gitu, ya mendukung boykot dari produk-produk uh, yang terafiliasi kepada Zionis dan pro kepada mereka hmm. gitu ya jadi pembahasannya begitu jadi jadi bukan berarti Misalnya kita dikasih produk pro Israel atau punya Israel haram dimakan. Ya, <laughs> ya itu intinya memang uh, tidak ter bertransaksi. Iya. Ya, iya. Uh, boleh jadi kita udah pernah beli sebelumnya iya, kan. Iya. Iya. Sebab memang haramnya di sini para ulama juga sudah jelaskan. Kalaupun dilarang ini bukan karena dia haram seperti babi seperti Bukan homer, karena zatnya gitu ya. Bukan karena zatnya, ya. tapi karena sebab yang lain. Okay. Nah sebab yang lain itu di Uh, indikasikan ini akan dapat membantu tindakan kezaliman hmm, terhadap terhadap rakyat Palestina. Jadi substansinya adalah tidak berinteraksi dan tidak bertransaksi semaksimal ya. mungkin. Semaksimal mungkin tidak mengkonsumsi, tidak yeah, membeli, yeah. gitu ya, dan nah, semacam termasuk transaksi keuangan. Iya ya, keuangan dan baik-baik. Nah sekarang kalau berbicara boykot, kita kan orang Islam ini segala sesuatu itu ada dalil, ustadz. <laughs> ada <laughs> landasannya gitu kan. Ya, ya, ya. Ini kalau oke okay, itu tadi yang fatwa ulama kan fatwa MUI kan jelas dia ya. dan sifatnya kan himbauan. Ya. Ini untuk menguat tadi menguatkan semangat kita untuk mematuhi fatwa MUI. Apa yang sebetulnya landasan syar'i ini terkait dengan uh, boikot ini saya. Ya, diantara uh, di antara ya hmm. banyak sebenarnya uh, yang dapat dijadikan dalil tapi di antara ayat yang cukup Uh, kuat dan lugas menjelaskan hal tersebut adalah ayat yang cukup populer juga. Hmm. Wa 'alal birri taqwa ta'awanu 'alal ismi wal -udwan. Jadi wa ta'awanu 'alal ismi wal -udwan. Jangan oh. tolong menolong terhadap dosa dan al udwan. Hmm. Al -udwan artinya ya permusuhan. Ya, jadi kita tidak boleh menolong seseorang yang akan berbuat tindak kezaliman. Dalam beberapa tafsir disebutkan demikian hmm. ya, meskipun memang maknanya ada juga menolong kemaksiatan tapi menolong seseorang yang melakukan tindakan kezaliman kita nggak boleh dilarang Haram. diharamkan hmm. begitu ya diharamkan dan kalau pada masa lalu biasanya memang yang sering dikutip kita memberi senjata kepada seseorang atau sekelompok yang akan memerangi kaum muslimin oh. atau me melakukan tindak kezaliman nah, itu nggak oh. boleh nah kalau konteksnya dengan boykot sekarang Ya, karena kita tahu semua bahwa eh, kaum Zionis Israel ini, salah satu sumber kekuatannya adalah dukungan finansial. Yeah. Ya, eh, mereka sendiri sebenarnya secara finansial bisa jadi lemah, ya, dengan berbagai macam masalah. Tapi karena disupport oleh pihak-pihak lain, ya, yang juga terafiliasi, entah karena ada lobby atau semacamnya, yeah. ya, ya politik lalu ya. disuplai dengan sekian banyak dana yang tidak berhenti dan karena itu mereka uh, terus melakukan kezalimannya. Nah, masalahnya kemudian suplai dana tersebut dari mana? Dari para pengusaha <laughs> yang jenis usahanya ternyata ya diketahui banyak beredar di berbagai negara Islam, yeah. ya, yang konsumennya kita <laughs> gitu. Dan memang uh, dikatakan apalagi orang Indonesia yeah. tingkat konsumsinya tinggi, yeah. ya, jadi sangat. Ya miris juga kita mengeluarkan uang, ternyata uh, kita beli kepada produk-produk yang terafiliasi uh, kepada ya. mereka. Ya. ya, jadi memang ini sulit kalau dipahami begitu saja, iya. tapi kalau dipahami runutannya hmm. akan uh, sangat mudah dipahami demikian. Hmm. Gitu ya. Kayak Mama kan sabun biasa pakai itu ganti sabunnya segen nggak <laughs> <laughs> enak iya. rasanya. Gitu. Iya, karena udah biasa. <laughs> nah atau juga biasa orang beli makanan ini wah udah biasa dengan merek tertentu iya. wah seakan-akan kalau enggak itu enggak nggak bisa iya. padahal itu kan branding yang udah terbangun betul, ya betul contoh kecil air lah Ustaz banyak iya. yang air air tuh nggak mau berganti itu kan iya, padahal banyak pilihannya kan iya banyak ya. pilihannya produk lokal juga banyak tapi karena udah terbiasa gitu kan iya. jadi ini sebetulnya dengan landasan tadi yang anda sebutkan jadi uh, harusnya emang semakin menguatkan semakin menguatkan Membuatkan bahwa memang ini bagian dari jihad kita itu okay, kan betul. rakyat Palestina. Nah cuman begini saat ada juga pihak-pihak <coughs> yang eh, katakanlah eh, kontra dengan eh, boykot ini ya dia ya orang Islam juga itu kan dengan alasan katanya bahwa Rasulullah SAW dulu pernah Bermu'amalah dengan orang Yahudi. Ya. Nah, kenapa kemudian kita harus boykot? Nah ini gimana pandangan itu nih? Baik ya memang harus dipahami bahwa boykot ini bukan berarti kita nggak boleh bermuamalah dengan non muslim hmm. ya, jadi itu harus dipahami dulu ini uh, sudah umum diketahui ya bahwa kita boleh bermuamalah jual beli sewa menyewa dengan non muslim yeah. dimanapun dan kapanpun ya, tapi memang bukti ini terkait dengan mereka mereka yang secara nyata kasat mata hmm. sangat jelas melakukan kekejaman dan penindasan bayangkan Terakhir berapa? Empat ribu orang. Empat ya, belas ribu. ribu, dan Dekati sebagian 15. hanya anak-anak wanita. Setengahnya, setengahnya, dan itu bukan bukan sekedar salah tembak, memang disasar aja, ya. Bahkan ya. rumah sakit itu kan sudah kekejaman luar biasa. Ya. Sedangkan apa yang Rasulullah lakukan di Madinah, meskipun memang sempat terjadi perang dengan orang Yahudi, hmm. ya bukan dalam konteks orang Yahudi ketika itu sedang memerangi Rasulullah, tidak. Bahkan yang terjadi justru Rasulullah memerangi orang memerangi orang Yahudi, mm, yeah. ya, jadi bukan uh, tidak apa konteksnya tidak sama dengan sekarang. Ya saat itu Rasulullah yang berkuasa di Madinah, hmm. beliau yang dapat menentukan segala sesuatunya hmm, begitu ya kebijakan dan lain sebagainya. Jadi ketika beliau bermuamalah dengan Yahudi, sesuatu yang sangat wajar karena ketika itu pun orang Yahudi berada di bawah kekuasaan Rasulullah yeah. dan ketika mereka melakukan sedikit uh, pergerakan yang dianggap mengancam dengan mudah Rasul mengambil tindakan. Iya, tegas, gitu ya. tegas. Iya. Ya, bukan sekedar tindakan tapi perang iya. gitu kan. Artinya posisinya sangat beda dengan yang ada dari kita sekarang. Sekarang Yahudi betul-betul atau Zionis betul-betul mereka seperti memiliki apa ya, superioritas dan semacamnya, melakukan apa yang mereka lakukan, ya. Jelas sangat berbeda ya situasi dan kondisinya. Ya, situasi dan kondisinya. Begitu. Jadi memang kalau berbicara e apa jadi uh, apa uh, transaksi uh, dengan orang-orang Yahudi sekarang kalau berbicara gini Zed perusahaan Yahudi itu ada juga yang nggak pro misalnya uh, dengan apa yang dilakukan oleh Zionis sekarang nih ya. Nah, kita tahu misalnya ini perusahaannya si ini sini sini, sini. Ya. nah itu uh, kita gimana apakah uh, boleh menggunakan produk mere ya. mereka kalau nggak ada masalah sebenarnya, misalnya ada memang kita sebagaimana sudah kita ketahui ya hmm. orang Yahudi banyak juga yang menentang Zionis ya, Israel. Nah tidak mengapa berinteraksi dengan mereka, hmm. ya sebagaimana berinteraksi dengan non-Muslim yang lainnya, hmm. ya, ya. tidak mengapa. Ya, tapi uh, sekali lagi seperti misal perusahaan-perusahaan tertentu yang selama ini sudah dikenal memberikan ya, support ya. segala macam, terang-terangan ya, gitu, terang-terangan, ya. ya itu yang harus uh, kita berikan sikap. Kalau kemudian dengan alasan begini, Zat. Wah kita ngapain boykot produk Israel? Itu kan kalau di perusahaan kita misalnya, misalnya ya. itu uh, kerjanya dari kita bahan-bahannya dari kita Kok ada dampak nanti orang di PHK begitu begitu ini ini ada suara-suara ya, begini ya. pandangan itu sendiri kan ya memang uh, kalau kita lihat sepintas agak agak sulit juga oh, ya yeah. <laughs> ini kesian nanti phk segala <laughs> yeah. macam ya memang uh, kesian kita juga tidak bisa menafikan itu ya yeah. tapi juga harus kita bandingkan uh, bagaimana dengan nasib-nasib dengan nasib saudara kita di Palestina yeah. yang sedemikian rupa lebih berat lagi, lebih pedih lagi. Yeah. ya Katakanlah Anda di PHK kehilangan pekerjaan di sana kehilangan nyawa, nyawa. satu yeah. keluarga dan seterusnya. Itu satu sisi. Di sisi lain, ya sebenarnya boykot ini sebenarnya itu punya efek bagus bagi ekonomi nasional yeah, yeah, dengan yeah. dengan sendirinya atau uh, di sisi lain akan memberikan efek tumbuhnya ekonomi ekonomi masyarakat produk lokal, lokal produk lokal ya karena memang sangat kelihatan itu kekuatan bisnis multinasional itu iya. ya memang ada kita kita akui ada yang nanti di PHK dan lain sebagainya ya pengurangan karyawan mm -hmm. tapi mudah-mudahan kita berharap misalnya karena mereka di PHK dan mereka sudah mengerti sedikit banyak uh, teknik penjualan atau yeah, yeah, mereka yeah. bisa berkembang berkembang bikin usaha baru dan dan itu kan udah banyak terjadi kan apa banyak karyawan-karyawan yang dari perusahaan besar lalu dia mandiri usaha sendiri ya dan itu sangat bagus ya jadi di sisi lain sebenarnya dari segi ekonomi sangat membantu dan sekarang sudah mulai tampak ya saya dapat informasi dari seseorang ya bahwa semenjak isu boycott ini penjualan dia meningkat usaha dia, sepi penjualnya meningkat ya itu satu sisi ya artinya harusnya ada semacam upaya dan ini juga kalau mau dilihat ya tanpa isu boykot sekarang Palestina semestinya juga orang Indonesia kan dari dulu udah, di, udah diusulkan kan sudah iya. dihimbau iya. gunakan produk dalam negeri cintailah produk-produk dalam, cintai produk dalam negeri <laughs> harusnya tanpa isu boykot sudah nah, dilakukan iya, itu kan iya. ya nah apalagi dengan isu boykot iya, ini trigger. harusnya lebih semangat lagi ya memang Uh, katakanlah aduh udah biasa makan itu dan minum ini dan seterusnya oke okay, kita kurangi apa namanya keinginan kita kita coba beralih kita niatkan untuk membantu Betul. pengusaha lokal ya yeah. jadi kalau uh, pengen beli burger ya udahlah di sekitar <laughs> kita ada tuh burger merek lokal ini <laughs> bagus iya. nih merek ini dan seterusnya rasa kurang lebih sama sama iya. kita beli ayam apa crispy wah wow, iya, udah iya. banyak <laughs> kenapa harus yang itu begitu ya yeah. ini banyak di, di sekitar kita dan insya Allah dengan begitu produk lokal jadi maju, berkembang. Ini ya. ya, sebetulnya di satu sisi uh, uh, positifnya besar. Misalnya, oh ya. Lebih besar? Untuk Jauh masyarakat lebih besar. kaum muslimin sendiri ya. gitu kan di Indonesia. Jauh lebih besar. Karena akan ada banyak perusahaan uh, yang kemudian diuntungkan dengan ini. Iya betul. Tapi ada teman saya yang bilang begini, kalau misalnya yang diboikot produk Israel, tapi kemudian penggantinya produk luar negeri juga ah itu kita koplak katanya <laughs> misalnya maaf nih yang kita ya. beli produk Cina ya. misalnya kan produk uh. Jepang Taiwan nah, itu menjadi kepikiran <laughs> <laughs> ya kita tetap menginginkan sih Uh, produk lokal yang yeah. maju ya, produk nasional yang maju. Yeah, yeah. Katakanlah belum ada, gitu yeah, ya. Yeah, yeah, belum yeah. cukup. Yeah, yeah. Ya, setidaknya tidak mengapa. Ya, kita beralih kepada produk yang tidak mendukung Zionis. Itu aja dulu. Yeah, yeah. Ya, perkara di, itu juga negara yang bisa bermasalah. Hmm. Oke, kita memang sekarang fokus dulu untuk uh, apa namanya uh, melakukan semacam move, yeah, gitu ya, yeah. gerakan agar Zionis ini tahu bahwa kita tidak diam. Hmm bahwa kita ini juga berusaha Betul. agar mereka tahu bahwa ya. mereka ini nggak bisa sembarangan melakukan itu ya. dan itu kalau boleh kita katakan itu satu bentuk perlawanan yang paling mungkin kita lakukan hmm. ya selain doa ya, ya selain ya. doa selain support hmm. ya kita mungkin kalau nyumbang nyumbang uh, oke okay, bisa oh, tapi nggak ya, nggak ya, terus kan ya. paling nggak kalau kita ini kita alihkan pembelian kita dari yang biasa ke produk mereka nah, ke produk yang lain nah itu jelas akan memberikan efek ekonomi bagi mereka hmm. dan banyak itu media-media yang Betul. sudah menjelaskan ya sekian triliun mereka tingkat hmm. kerugiannya hmm. dan seterusnya 70 ya 70% anjloknya anjlok tinggi sekali nah itu kan sebenarnya satu upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu atau lah ya paling enggak dengan saudari kita di Palestina dan itu juga bahkan kalau kita lihat bukan cuma kita ya di beberapa negara di Amerika di Eropa itu juga banyak yang Melakukan boykot itu bahkan yeah. walau meriah non-Muslim, begitu ya? Yeah. Jadi, nggak apa kalau memang pilihannya negara lain juga, <laughs> ya. negara Jepang, Cina, yeah. ya nggak apa-apa deh. Iya, kecuali kalau ketahuan, dia juga ternyata support nah, Israel. Wah, itu yeah, kita boykot juga, kita boykot juga, yeah, 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 begitu ya? Yeah, kita yeah. boykot juga. Ya kan Begitu. kita menyesati barang yang mungkin tidak ada, ya. Ya kan, tidak ada produk lokal. Oh, Oke, okay. gitu. ya, kalau enggak ada pilihan lain, ya, daripada kita pakai produk mereka, ya. lebih baik pakai produk negara lain. Negara gitu lain. Ya. Tapi yang, kalau ada produk lokal, ya kita pakai produk lokal. Lokal yang, gitu yang utama. <laughs> gitu. Nah, kemudian di satu sisi ini Zad, ada uh, muncul juga isu terkait dengan gerakan boykot gitu dalam rangka mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Yaitu ya. mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang jelas-jelas terafiliasi dengan Israel. <San> Ini repot ya. Statusnya karyawan nih gitu kan. <San> Ya sedih juga gitu kan ngantor ya dibayangin kantornya orang Israel ya nah, gitu kan. Nah ini sikap kalau ada lah mungkin di antara sahabat kita, sahabat-sahabat yang posisinya pada posisi itu. Sebagai pegawai sih, gitu iya, iya. Kan. sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan yang pro-Israel ini bagaimana menyikapinya? Ya, uh, tadi kita ingat ya bahwa uh, Mui sendiri memberikan sebuah ungkapan yang, yang masih ada sedikit ruang ya. Artinya hmm. uh, dia menghimbau. Iya. Yeah ya semaksimal mungkin, semaksimal. tidak bertransaksi. Jadi uh, bahasanya pun bukan bahasa yang hitam putih ya, semaksimal hmm. mungkin. Yeah. Mungkin ada kondisi tertentu orang belum bisa melakukannya. Oke. Okay. Ya misalnya dia memang kerja di perusahaan tersebut, hmm. ya sementara memang dia butuh pemasukan yeah, segala macam dan anak, seterusnya. Mesti, ya, dan itu juga produknya katakanlah masuk kategori halal segala macam, hmm. kan nggak masalah, yeah, begitu ya. Yeah. Secara zat tidak. Tidak masalah. tidak masalah, cuma memang ada sedikit problem di sini masalah keberpihakan, hmm. gitu ya. Wallahu alam, ya dari beberapa juga pandangan para ulama yang pernah saya dapatkan, ya tidak masalah sepanjang apa namanya uh, dia juga di situ memang sangat membutuhkan, belum ada alternatif lain dan seterusnya. Wallahu alam kalau seandainya dia punya kebijakan, punya kemampuan dan wewenang untuk memberikan keputusan, hmm. ya di perusahaan tersebut dia mungkin bisa melakukan pengalihan misalnya konsumsi dan lain sebagainya maka hendaknya itu dia lakukan. Setidaknya <tuh> eh, dia sendiri orang yang sudah kadung kerja di situ ya setidaknya eh, dia juga punya semangat itu juga iya. gitu ya. Paling enggak dia enggak beli produknya iya. misalnya yang dia konsumsi diambil. gaji ambil enggak <tuh> apa-apa. Begitu ya. Tidak mengapa ya karena memang e. asalnya itu transaksi semua halal e. barang-barangnya halal. Ya, jadi uh, insya Allah tidak mengapa tentu saja uh, ke depan bisa juga dia pikirkan kira-kira uh, apa alternatif apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan penghasilan gitu ya uh, Selain dari sini misalnya kalau dia pikirkan ke sana hmm. oh ini kayaknya uh, saya suatu saat harus mengambil sikap misalnya nggak apa-apa untuk sementara dia kerja terus di situ hmm. ya sambil kemudian dia berpikir ya merancang merencanakan apa namanya syukur-syukur dia bisa berusaha sendiri berwirausaha sehingga dia mandiri begitu pindah kantor pindah kantor bisa juga masih muda kan jadi kesimpulannya alam insya Allah tidak masalah dia melanjutkan di situ ya apalagi dia juga sangat membutuhkan kita tidak ingin tiba-tiba orang keluar lalu dia nggak punya penghasilan apa-apa ngemis-ngemis akhirnya lain halnya kalau dia kerja di perusahaan yang jelas-jelas haramnya ya perusahaan minuman keras lah perusahaan apa itu jelas tidak boleh. Nah kalau begini Ustaz, ini kan bicara boykot produk nih. Uh, ini ada juga yang nyinyir Ustaz. Lah kalau mau, mau boykot pas kalian aja tuh medsos yang dipakai. Facebook emang punya siapa kan gitu. ini kita kira nyinyir-nyinyir. Orang yeah, nyinyir kayak gini deh. Ya yang penting bagaimana apa namanya kita gunakan ya kalau uh, kita gunakan semata hanya karena kesenangan atau apa ya tidak semestinya demikian okay. di samping platform-platform uh, tersebut kan tidak menuntut kita mengeluarkan uang tertentu iya ya, nggak ada bayar kita gitu. nggak bayar tertentu dan Membayar seterusnya doang, ya. ya jadi uh, kita gunakan juga untuk ya katakanlah uh, memberikan edukasi penjelasan ya ibaratnya eh itu boleh kita katakan senjata yang kita gunakan justru untuk menyerang mereka menyerang lagi menyerang mereka <laughs> lagi begitu ya tidak masalah insyaallah di samping memang belum ada alternatif kalau ada alternatif mungkin akan kita gunakan oh, iya, juga sih, kalau di Cina di Turki ya. ada tentunya nah, yang ini penting juga nih menjadi salah satu uh, pemecut ya Iya. harusnya ada tuh alternatif agar kita iya. juga nggak tergantung dengan platform-platform mereka Betul. begitu ya Emang padahal, padahal orang Indonesia itu hacker jago sih. Iya. <laughs> IT-nya hebat-hebat tapi bikin saingan Facebook <laughs> itu belum bisa ya kan? seharusnya seharusnya bisa ya nah, iya. itu artinya momen ini harusnya jadi peluang juga ah, iya. untuk mencari alternatif ya selain Facebook toh juga selalu ada saja platform yang baru yang lama kemudian mulai ditinggal iya. gitu ya Facebook sendiri kabarnya juga udah mulai berkurang, tuh. orang berlari ke TikTok kemana ya, begitu? Ya. TikTok artinya. kan Cina punya itu. Ya, <laughs> 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 kita bingung juga ya berlari ke produk uh, ke, ke Israel ya eh, larinya ke komunis. Like like like. Jadi uh, memang uh, apa yang Antum jelaskan tadi ya semakin membuat saya atau juga sahabat itu uh, menjadi clear gitu kan. Uh, dari mulai tadi dalil ya, sehingga ini menguatkan kita yang kedua mungkin terkait penggunaan produk yang, yang dari Israel. Ini satu lagi nih Ustaz. Kalau dikasih sama orang. ini gimana nih Ustaz? Produk ini, ini tahu-tahu nih dikasih sabun, dikasih air gitu. Ini produk mereka, ini kita apain Ustaz harus ini? Bijaknya. Walau alam tidak mengapa sih kayak gitu. Kita pakai ya. Kita pakai atau nah. mungkin kita kasih orang lagi nggak masalah juga. Hmm. Ya, kita pakai atau mungkin kalau kita merasa berat kasih aja ke orang, iya, iya, ya tidak iya. masalah juga. Jangan dibuang. Ya, dibuang ya, jelas, ya, enggak, sebab itu, dia itu asalnya halal kan. Iya, asalnya. Uh, uh, apa namanya uh, tidak kalau dia asalnya haram boleh kita buang. Iya. Ya, tapi dia asalnya halal. Maka kalau kita dapat dan kita merasa berat, aduh kayaknya berat saya makan ini, ya. kasih <laughs> orang aja biar jangan terbuang. Begitu saja. Iya. Kalau iya. kita makan mudah-mudahan tidak masalah ya karena uh, apa namanya uh, kita juga tidak mengeluarkan uang untuk itu, iya, ya. yang dilarang tadi kan, yang diingatkan maksudnya ya. adalah jangan bertransaksi, kita duit untuk beli, beli. beli itu nah. gitu kan. Ya, kalau dikasih kita terima aja. Lah. Ya kita terima saja, ya, ya, kita tidak masalah. Kita Kecuali walau alam ya, kalau misalnya penerimaan kita akan dijadikan sebagai Uh, bukti, oh, di foto, lihat tuh Ini foto. Yang terima saya hadir ya, misalnya yang menerima tokoh gitu kan? Ya, itu bisa, bisa memberikan pengaruh masyarakat. Nah, itu juga harus uh, iya, waspada iya. juga. Ya, dikasih uh, burger, wah, ada itu juga, kan. gak, besar <laughs> begini difoto. Ah, itu repot foto ya, uh, itu iya. harus diwaspadai. Iya, 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 jadi ada ya, koma sih, koma itu ya. Iya, iya. Di belum titik ya, gitu juga memang mau sih karena memang ya prakteknya mereka kan licik sih. Iya, mereka akan berusaha, ya termasuk sekarang mereka lagi ini tuh apa diskon besar-besaran. <laughs> nah, ini masyarakat nih harusnya betul, waspada ya. ya. Terutama emak-emak kan -ma, udah bingung deh kalau kabarnya udah banyak udah... yang antri lagi itu ya. Iya, soalnya kan diskonnya gede-gede gitu kan. Dia nah, ya, nah, mereka betul-betul Ini harus ada penyadaran bahwa bahwa boykot ini bukan cuma sekedar kita boykot tapi memang kita sedang memberikan solidaritas, yeah. ya perhatian, kepedulian dan juga tentu efek bagi mereka. betul, betul ya betul. bukan cuma oh kita nggak beli dan ini ya harusnya berlangsung terus walaupun mereka bikin apa namanya promo atau diskon harusnya tahan diri untuk yeah. tidak mem memanfaatkan sampai mer Palestina merdeka. sampai Palestina merdeka, <laughs> nah, insyaallah nah, itu program kita begitu. Baik, saat ini sebelum kita uh, akhiri nih, saya pengen dengar mungkin kalau ada nasihat atau uh, pesan nih kepada sahabat edrim ya terkait dengan uh, program boikot ini silakan. Baik, uh, jadi memang uh, masalah boikot ini sebenarnya masalah yang dahulu juga sudah sering digaungkan hmm. ya. Cuma memang sekarang ini bobotnya lebih kuat lagi karena hmm. MUI secara resmi langsung mengeluarkan ya fatwanya, mengeluarkan edarannya dan ini ah, semakin kuat lagi. Yeah. Ya harusnya umat Islam semakin memberikan respon yang bagus ya yang positif uh, sebagai bentuk kepedulian kita sebagai bentuk solidaritas kita dan insya Allah itu juga dicatat sebagai bagian dari perjuangan Kira. perjuangan kita ya jadi bahkan sebagaimana saya katakan ini adalah cara yang mudah ya uh, kalau biasanya kita mendukung Palestina dengan mengeluarkan uang ini justru dengan tidak mengeluarkan uang ya, gitu itu. ya insya Allah Ya, kalau Di sisi lain kalau kita ganti alternatifnya kepada pengusaha-pengusaha lokal ya Ketimbang kita mesen ya GoFood dari sebuah perusahaan burger yang sangat terkenal iya, gitu ya Berapa? 200 ribu, iya. 300 ribu Kita ganti kepada perusahaan tetang usaha tetangga kita iya, Punya lokal ya 200 ribu dapat berapa? Banyak, lebih banyak Betul-betul Berkali-kali betul, betul. Ya, lipat Berkali-kali lipat ya Di samping <laughs> rasa juga insya Allah Kurang ya, lebih ada. sama lah ya, nah, sama Iya kurang lebih sama dan menghidupkan pengusaha. Jadi ini sebenarnya bukan cuma sekedar uh, sentimen agama, bukan. Ini juga ada aspek ekonomi, ya pemberdayaan ekonomi. Seharusnya ini dijadikan sebagai momen ya. Jadi oleh pemerintah itu bagusnya ini dijadikan momen bahwa kita ini harusnya memang mandiri, tidak tidak begitu saja menjadi konsumen perusahaan-perusahaan global ya, hmm. multinasional. Ya seakan-akan kita nggak bisa lepas dari dia. Padahal banyak pengusaha-pengusaha lokal yang juga harus disupport begitu ya. Baik, Ustaz. Nah, ini uh, himbauan yang <coughs> uh, harus uh, kita taati bersama-sama ya, sahabat Aidream. MUI sudah menguatkan, Ustaz tadi sudah menjelaskan, mudah-mudahan ini menjadi pemicu uh, semakin untuk mempertahankan uh, gerakan boikot kita sampai Palestina merdeka. Itu harapan kita. <coughs> uh, jazakumullah Ustaz. Atas uh, uh, ulasan ini yang menarik sekali mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Amin. Baik sahabat Adrim, saya pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.